Kita ke kabar lainnya, pemirsa, penyelenggara One Runner melakukan kalibrasi rute jelang event lari pada tanggal 28 Mei mendatang. Pengukuran rute itu dilakukan agar para pelari bisa menempuh jarak yang akurat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat Jones Counter yang terdapat pada sepeda. Kalibrasi ini dilakukan sesuai jarak kilometer 5 hingga 10 km. Dalam perhitungan ini, penyelenggara One Runner melibatkan Persatuan Atletik seluruh Indonesia. One Runner nantinya akan diadakan pada tanggal 28 Mei 2023 dengan peserta sekitar 4.000 orang. Jadi malam ini kita melakukan kalibrasi rute untuk One Run 10K, 10 km dan 5 km. Kalibrasi rute itu adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan layanan rute yang maksimal sesuai dengan jarak kilometer di kategori 10K dan 5K yang kita janjikan kepada para pelari. Jadi ini dilakukan secara manual dengan satu alat yang namanya Jones Counter. Kita didukung oleh tim PASI.